Bapak Ibu, sareng sami sane dahat wangiang titiang. Sane mangkin titiang mengundang Bapak Ibu sareng sami rao meriki. Tujuannya tiada lain, ingin titiang menyapa di awal tahun 2023, ingin titiang menyampaikan apa yang sudah kami kerjakan di PKK, di Pakis, di Keranasda, dan juga Ring Perhimpunan Anggrek Indonesia. Dan harapan titiang apa yang kami lakukan di tim penggerak PKK Provinsi Bali selama kurun waktu nanti sampai Agustus ini 5 tahun ada manfaatnya. Kami tidak melakukan hal-hal yang besar, yang kecil-kecil saja, tapi dengan kecintaan yang besar itu akan menggerakkan partisipasi aktif masyarakat. Ketika masyarakat sudah bergerak, tumbuh kesadarannya bahwa kita adalah masyarakat Bali, wajib hukumnya mendukung segala peraturan, segala program yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Bali, wajib hukumnya untuk menciptakan situasi yang aman dan nyaman di dalam kehidupan kita. Itu yang harus Bapak Ibu lakukan. Jadi 3.500 orang yang hadir saat ini, bila ikut berpartisipasi aktif, menumbuh sadarkan masyarakat agar berpartisipasi aktif di dalam pembangunan, titiang yakin Bali era baru akan dapat kita capai, yaitu masyarakat yang kang tata titi tentrem kerta raharja. Bagaimana di Keranasda Provinsi Bali mengayomi IKM-nya continue dan konsisten. Karenanya Titi yang mengajak ibu-ibu, mari biasakan apapun busana yang kita genakan itu ada melekat di tubuh kita, itu produk-produk yang dibuat oleh anak-anak bangsa kita. Kentan. Jadi Titi yang kedepannya ini bersama ibu-ibu ketua di Keranasda Kabupaten Kota, itu Titi yang akan mengajak Bali menjadi super hub untuk penjualan, untuk market besarnya karya-karya kerajinan Nusantara. Seluruh ketua di Keranasda mulai sekarang, seluruh pengurus PKK dan 3.500 orang yang hadir saat ini, sampaikan kepada mereka yang menjual kain bordir dengan motif songket-songketan dengan alasan apapun, tolong ganti motifnya, bikin motif sendiri. Bali mesti tetap kekeh pada tradisinya, tetapi melesat maju sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia mengejar kemajuan kehidupan masyarakatnya. Tradisi tidak ditinggalkan, tapi modernisasi mesti dilakukan. Bali juga melakukan kegiatan kalau di PKK Wenten menyapa dan berbagi yen Pakis Bali tresne lan punye. Jadi kurang lebihnya juga kami akan datang ke desa adat menyapa masyarakat adat, kemudian memberikan bantuan. Sosialisasi juga sering Titi yang lakukan. Lebih banyak kita melakukan kegiatan untuk masyarakat, bukan kegiatan untuk organisasi kita sendiri. Jadi organisasinya yang bergerak untuk masyarakat, jangan bergerak hanya untuk organisasi kita
sibuk ke dalam jadinya Kentan. Nah, jadi nikah dari Dekranasda, PKK dan Pakis Bali, Titiang mengajak Sami semeton istri, kerama istri, kaum perempuan di Bali, yuk kita sudah diberikan kesempatan sebanyak-banyaknya. Penggelingsir-penggelingsir kita, bahkan kaum perempuan kita sudah masuk di segala lini kehidupan. Jadi Nika, ketika kembali nanti ke daerah masing-masing, apa yang Titiang sampaikan, walau tidak banyak, resapi itu dan lakukan. Paling tidak ibu bisa memberitahu, oh gubernur punya peraturan begini, misalnya pengelolaan sampah berbasis sumber, kemudian ada penanggulangan sampah plastik sekali pakai, ajak lingkungannya bergerak nih kan, nggih. Makanya Titiang PKK Pakis itu hadir, di Kranasda hadir untuk memberi contoh, menjadi contoh, kemudian menggerakkan. Anggrek Indonesia daerah Bali. Ketika ngomong PKK, kita ngomong tentang UP2K. Jadi dengan berbisnis anggrek kita bisa meningkatkan penghasilan keluarga. Ketika Titiang ngomong Pakis Bali, Nika melestarikan alam budaya, melestarikan palemahannya jagat Bali. Ada di dalamnya itu anggrek asli Bali. Jadi dari manapun ruang gerak kita, bicara tentang anggrek, bicara tentang alam Bali, mesti kita lestarikan. Pada bulan Mei nanti, PAI akan melaksanakan pameran anggrek bertaraf internasional di lapangan ini. Nih, nanti kalau Bapak Ibu dengar, Nika durus rauh. Tidak rumah masyarakat Bali namanya kalau di halamannya tidak ada satu pohon anggrek. Nah, gitu. Sekarang 3.500 orang yang hadir, paling tidak bulan depan di 3.500 rumah masyarakat yang hadir di sini sudah berisi anggrek. Enten nggih. Sanggup enggak? Oh nggih, matur suksema. Halo.